taruh tak buat. Iya tak. Ada taruh tak buat. Mbak usah lagi. Ada betul. Belum mbak usah lagi masuk ke sini kalau. Kalau aku lah biasa. Di sini. Siapa yang sering main di sini? Nek main, sering? Enggak, jauh main. Oh, dari sini. Lah ini ke sini ngapain? Oh, oh, dengar ada santri meninggal di sini tadi. Enggak tahu kalau. Oh, ada meninggal. Tapi sering ke sini. Tapi memang sini ramai. Ada bapak-bapak dari kantor. Lokasi di sebelah mana? Bukan tidak ada polisi lain, tapi di lokasi kejadian itu sudah ada polisi lain dan kita bersama Pak Didi, Wakapolsek Polsek Manyar, ya Pak. Pak, bisa dijelaskan sedikit kejadian pagi tadi di sini, Pak? Tadi pagi itu ada agenda dari Mbakul Solikin. Mbakul Solikin? Mbakul Solikin. Yeah. Kita jam 8 berangkat dari pondoknya menuju ke sini. Nah, kegiatan dimulai sekitar jam 9 lah. Berapa dari, orang nih Pak? Dari 9 kelas, 5 kelas. Yeah. Masing-masing kelas itu perkiraan ada 43 lah. 43 siswa. Berarti kali 9 kurang lebih 240. 240 siswa. Ya, siswa. Yeah. Semua kelas 3 nggih, Pak? Kelas 3 yeah. SMP itu. Yeah. Yeah. Itu ada 5 tempat kegiatan. Di sini ini salah satu tempat kegiatan. Mungkin setelah istirahat, dinyatakan istirahat, ada 10 siswa itu yang kemungkinan kepingin istirahat di tempat yang dingin. Oh gitu, tanpa karena pantauan, panas kondisinya ya, ya pagi ya. Oke Pak, terus Pak? Tanpa pantauan pendamping atau guru atau kakak kelasnya, itu main-main. Main-main mungkin ya apa bahasa Jawanya jongkok-jongkokan akhirnya tetap dorong-dorongan sama temannya gitu. Itu berapa orang yang 10 main? Orang. 10 orang. Yang tetap burun 10 orang. Oh nggih. Menurut keterangan kelasnya seperti itu. 10 orang. Akhirnya bisa diselamatkan. Pembinanya yang tahu. Oh berarti berhasil langsung ditarik ke atas. Ya. Selamat yang 4. Yang selamat yang 6 meninggal dunia. Meninggalnya di lokasi. Temen dan saat nodaan dan temen dah. Perkiraan saya meninggal di lokasi, tapi orang-orang nggak tahu kalau itu sudah meninggal atau belum. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke Ibnu Sina, di sana sudah. Yang menyatakan mereka meninggal itu dokter di rumah sakit Ibnu Sina. Pak, sementara itu penyebabnya mereka tidak bisa berenang atau gimana Pak? Atau kemungkinan ya, atau yang jelas kan nggak tahu pasti. Kemungkinan itu tidak bisa berenang. Kemungkinan tidak bisa berenang, kemudian karena sesama teman, guyonan terlalu memel atau apa, sehingga. Pak, tapi nggak ada bekas kayak kebentur batu apa itu nggak ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya. Pak, bisa ditunjukkan lokasinya mereka di sebelah mana sih Pak? Sepurnya, dari sini kita. Sepurnya di sana. Oh, di tengah itu. Yang ada putihnya itu ya Pak? Kedalamannya berapa sih?
3 meter. Dalam kalau anak SMP hilang ya? Hilang. Umur berapa ya? Kelas 3 itu paling umur 15. Karena posisi kan kasih orang yang di atas satu, yang di bawah satu. Ini. Aryan Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.